gabungan Polres PD mengungkap pembunuh penjual rujak Saidi Nurbin Abdul Latif yang jasadnya ditemukan di lokasi usaha rujaknya di Kecamatan Mutiara Timur pada Jumat 20 Mei. Pelaku berinisial MD berusia 40 tahun ditangkap di Terminal Matang Kecamatan Pesangan Kabupaten Biren pada Sabtu 28 Mei dini Halo. hari. MD diringkus polisi saat kabur ke Medan Sumatera Utara menggunakan jasa armada rombongan pengantin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambi News, Muhammad Nazar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nazar. Ya, terima kasih, Mai. Halo, Tribunas. Perlu kami laporkan bahwa tim gabungan Polres PD berhasil mengungkap kasus pembunuhan penjual rujak bernama Saidin bin Abdul Latif, berumur 55 tahun. Aksi pembunuhan itu terjadi pada Jumat 20 Mei 2022, di mana jasad korban sendiri ditemukan di tempat di lantai usaha rujak di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tempatnya di Usi, Kecamatan Muatra Timur PD, Kabupaten PD, sekitar pukul 10. Jasad korban itu ditemukan oleh istri korban bernama Nur Hasanah saat mendatangi tempat usaha suaminya, karena hingga malam suaminya tidak pulang ke rumah. Kemudian setelah dilaporkan polisi dan polisi melakukan penyelidikan selama 8 hari, berhasil menangkap pelaku yang berinisial MD, berumur 40 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. MD sendiri ditangkap polisi saat di terminal Kabupaten Biren Sabtu 28 Mei 2022 dini hari, saat MD kabur ke Medan Sumatera Utara menggunakan armada mobil rombongan pengantin. Berdasarkan rilis yang kita terima dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi, penangkapan tersebut berawal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan Polres PD dalam mengungkap kasus pembunuhan penjual rujak di Kecamatan Berbu, di mana setelah mengumpulkan bukti-bukti juga hasil keterangan 13 saksi, terungkap bahwa MD diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjual rujak, sehingga tim gabungan melakukan penggerebekan di rumah MD di Kecamatan Kembang Tanjung. Namun saat itu MD tidak ada di rumah. Kemudian hasil pengembangan polisi diketahui bahwa MD telah melarikan diri ke Medan Sumatera Utara. Dan MD sempat, sebelum sampai ke Medan, MD sempat singgah di terminal Kabupaten Biren. Di sanalah MD berhasil diringkus tim gabungan Polres PD bersama tim Polres Biren. Saat ini MD bersama barang bukti telah diamankan di Mapores PD. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Nazar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.